Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10, kelompok 13 ingin mencontohkan teks negosiasi tentang kenaikan gaji. Perkenalkan, nama saya Risma dan ini teman saya Rizky Akbar. Saya di sini sebagai wakil perusahaan dan dia sebagai wakil karyawan. Selamat siang, Bu. Perwakilan dari karyawan. Sebenarnya ada apa? Semua karyawan di sini melakukan demonstrasi. Kalau begini caranya, perusahaan bisa bangkrut dan berdampak pada PHK karyawan. Kami hanya ingin memiliki nasib yang lebih baik, Bu. Sama ini kami sudah bekerja keras untuk perusahaan, namun gaji yang kami terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami ingin menuntut gaji ditingkatkan menjadi 10% per bulan. Itu tidak mungkin. Perusahaan sudah menanggung beban terlalu berat, apalagi ada tunjangan dan uang lembur. Tidak bisa, maka kami akan tetap mau kerja. Jangan seperti itu. Mari cari jalan keluarnya. Saya akan menyesuaikan kenaikan UMP sampai 2,3 juta kepada direksi. Bu, ini ibu kota. Semua harga kebutuhan pokok mahal. Tolong dinaikkan lagi, Bu. Ini perusahaan lebih dari itu, Bu. Kami akan bekerja dengan lebih giat lagi, Bu. Baiklah, saya akan coba. Tolong sampaikan kepada teman-teman untuk kembali bekerja. Jika tidak, maka perusahaan dapat memberikan sanksi. Baiklah, Bu. Terima kasih. Bolehkah saya keluar? Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.